Subscribe to Hafiz TV. Like and share. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hafiz TV. Okey, untuk video kali ini Hafiz akan membuat Maggi terbang. Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. Sekarang ni kita masukkan air sebelum kita masukkan mie. Okey, so sekarang ni dia dah mendidih. Now kita boleh masukkan mie. So untuk yang ni kita guna api yang sederhana je. Kita tunggulah sampai dia betul-betul dah masak. Okey, senampak macam dia dah okey dah. Dan sekarang kita angkat dan toskan. Okey, so yang ni kita toskan. Sekarang kita perlu rendam dengan air sejuk. Dan kita taburkan tepung gandum. Yang ni Hafiz guna dalam 4 sudu. Supaya dia tak melekat. Kita perlu asingkan yang panjang dengan yang pendek punya, okey? Okey, dah sekarang kita dah boleh sediakan garfu. Kita ambil yang pendek ni, okey. Dan yang ni kita gulung-gulungkan dia. Okey. Nampak ni ha? Dan kalau dah macam ni, kalau dia dah macam ni, kita boleh ambil yang panjang punya, okey? Okey, so sekarang ni kita perlu panaskan minyak dulu sebelum kita goreng. Okey, dan kita masukkan. Okey, dan kita siram dari atas. Okey, so yang ni nampak ni ha. Kita perlu tunggu selama 10 minit. Okey, so nampak ni ha. Wow. Dah
Tapi sayangnya dia tak boleh nak berdiri, okey? Nampak? Maybe disebabkan kita punya mie ni terlalu berat, dia punya garfu ni, so korang boleh kurangkan, okey?